Hai, Assalamualaikum. Berjumpa di channel saya. Hari ini saya nak share dengan anda tentang lampu ini Mr. DIY Premium, iaitu LED Square Slim Downlight. Ini untuk lampu downlight ya. Kalau kita tengok di sini, dia nipis 11mm saja. Okey, kalau kita lihat, okay. Boleh tahan sampai 25,000 jam. Okey. Kalau kita lihat di sini, dia tak panas eh. Okey, temperaturnya 20 hingga 50 darjah Celsius saja. Okey, saving energy dia 80%. Bentuknya macam nilah. Okey. Dia adalah LED ya, lampu LED. Okey. Boleh beli di kedai-kedai ataupun boleh dapat di Shopee ataupun Lazada. Nanti saya akan berikan linknya untuk yang berminat membeli lampu downlight ni. Okey, disebabkan ia adalah DIY. Okey, dia kemudian downlight yang kita letak di ceiling, tetapi kerana dia DIY, saya telah modify dia supaya boleh digunakan di mana-mana sahaja. Okey, jadi lampu untuk membaca dan sebagainya. Ini ya bentuknya. Okey. Ni sambungan dia, kemudian saya sambung di sini menggunakan kabel yang tak pakai lagi, kabel alatan elektrik yang dah rosak tu saya sambung di sini supaya dia jadi lampu yang boleh saya guna di bawah atau di mana-mana saja. Okey, jadi caranya, cuba kita lihat, saya cuba pasang. Okey. Dia jadi lampu untuk letak di mana-mana saja. Okey, mungkin untuk buat live dan sebagainya boleh guna lampu ini. Terang ya. Lampu asalnya adalah ini. Oh, sorry, tak nampak. Saya off. Jadi tak ada switch lah. Kita kena off di. Okey. Asalnya lampu untuk downlight di ceiling. Jadi saya modify sebab dia DIY. Jadi kita DIY-kanlah dia menjadi lampu yang serbaguna, bukan untuk downlight saja. Okey, kita cuba sekali lagi. Terang. Okey, itu perkongsiannya. Dan yang nak beli boleh ambil link di description yang ada di bawah tu. Boleh beli di Lazada atau Shopee ataupun terus pergi ke kedai-kedai. Okey, jadi dari lampu downlight kita tukar jadi lampu yang boleh ubah di mana-mana kita nak letak. Itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.